Gubernur Riau Bapak Samsuan, Cik Tuan dan Puan, ini pada Khamis siang semalam ini meresmikan daripada Rumah Batin Senapelan, dan ini ternyata Cik Tuan dan Puan merupakan cagar budaya di Kota Pekanbaru. Betul, dan Gubernur Riau juga mengharapkan Cik Tuan dan Puan untuk pemeliharaan ini dapat dilakukan oleh Pemko Pekanbaru bersama ahli waris keluarga Datuk Batin Senapelan. Nah, kita nak tengok seperti apa peresmian rumah Datuk Batin sebut. Ini dia. Kepedulian Pemprov Riau terhadap situs cagar budaya dibuktikan dengan membangun ulang situs cagar budaya Rumah Datuk Batin Senapelan di Kota Pekanbaru. Rumah Datuk Batin Senapelan dibangun dengan anggaran APBD Provinsi dengan menghabiskan anggaran sekitar Rp 344 juta rupiah lebih dengan masa pekerjaan 3 bulan. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, Raja Yose Rizal, menjelaskan perbaikan bangunan cagar budaya Rumah Datuk Batin Senapelan dilakukan setelah melakukan kajian akademik. Dengan deskripsi tentang sejarah berdirinya Kampung Bandar Senapelan. Jadi pada abad ke-15, kawasan Bandar Senapelan ini kan dari Bandar Senapelan sampai ke Okura. Jadi sebarannya itu batinnya sangat luas. Nah, perkampungan Bandar Senapelan ini lebih tua daripada Pekanbaru. Mestinya ketika dia menjadi cagar budaya, usia Pekanbaru kita 260 sekian tahun. Mana bukti-buktinya? Kami ucapkan kepada Bapak Gubernur Riau, Bapak Haji Samsuar, yang mana telah memperhatikan rumah peninggalan Batin Senapelan yang mana sebelumnya sudah tidak layak lagi. Terima kasih yang sangat besar kami ucapkan kepada Bapak sudah bisa merenovasi rumah ini dan sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Semoga kedepannya rumah ini bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat setempat. Pemprov Riau mengharapkan Pemko Pekanbaru dan ahli waris dapat melanjutkan pemeliharaan supaya dapat menjadi objek wisata tambahan di Kota Pekanbaru. Herman Syah melaporkan.